Babin Kamtibmas Gelora Bung Karno Aibda Teguh Yulianto melakukan mediasi perselisihan antara saudari Nur Hidayati dengan Bapak Yono. Karena hutang piutang angkat kredit kendaraan bermotor yang macet di Parkir Timur Senayan, kawasan Gelora Bung Karno Senayan. Kejadian berawal dari Bapak Yono yang memiliki kendaraan bermotor Mio Soul yang disewa oleh Ibu Nur Hidayati setiap harinya sebesar Rp20.000. Namun, karena Ibu Nur Hidayati menyewa setiap hari, Ibu Nur Hidayati berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut. Dengan kesepakatan, kedua belah pihak sepakat dengan harga sebesar Rp9.000.000 dengan cara pembayaran 9 kali, terhitung mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Februari 2018. Pembayaran dilakukan mulai bulan Juni dan Juli sempat lancar. Namun, selanjutnya dari bulan Agustus, September, Oktober, pembayaran mulai tidak teratur sesuai dengan kesepakatan, sehingga terjadi perselisihan. Namun, setelah dilakukan problem solving oleh Babin Kamtibmas Aibda Teguh yang difasilitasi Binmas, maka sepakat pembayaran yang tertunda akan tetap dilunasi mulai bulan Februari 2018 sesuai dengan kesepakatan awal. Demikian selanjutnya kedua belah pihak yang bertikai saling menyadari dan menyesali serta saling meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan dilengkapi dan dibuatkan surat pernyataan dan ditandatangani bersama di atas materai. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!